Selamat siang, Sivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini, saya sedang berada di Auditorium Bunan dalam acara Bunkasai yang diadakan oleh mahasiswa sastra Jepang. Acara yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 April ini tidak hanya menghadirkan cosplay, tetapi berbagai macam lomba lainnya seperti lomba kana, lomba kanji, ilustrasi anime, dan berbagai macam lomba lainnya. Mahasiswa sastra Jepang kembali menghadirkan Bunkasai. Tema mitologi yang bersemayam di negeri matahari terbit merupakan konsep baru tahun ini. Dalam acara kali ini, Bunkasai hadir dengan berbagai macam lomba, di antaranya Suji, kaligrafi kanji, cosplay solo, cosplay group, kanji umum, dance competition, dan sebagainya. Tema kami itu sekarang itu mitologi yang bersemayam di negeri matahari terbit. Tujuannya untuk memberitahukan kepada seluruh yang bahwa mitologi Jepang itu apa-apa saja. Setelah itu kami menerima generasi dari Jepang, aura-aura ungu, hewan-hewan ungu dikarenakan di Jepang aura-aura ungu itu adalah mitologi yang berbau mistis dan gaib-gaibnya. Dengan acara Bunkasai ke-13 ini, kami akan memperkaya pengetahuan kita tentang budaya Jepang, khususnya untuk kalangan mahasiswa. Nadira Febriani, Novia Radewita, dari Auditorium Unan, untuk Genta Andalas, melaporkan.